Bola pertama langsung saya lempar, saya tendang dan dimulai. Terus itu bola itu Bernardo, bola. Itu bola. Main bola pakai durian rasanya gimana? Lumayan. Sakit nggak? Silakan kepada para hadirin. Mengurangi semangat kita untuk bermain. Ingin mencoba sepak bola durian? Sebelumnya udah pernah nyoba belum? Belum. Dapat menghubungi sumber suara. Jarang ada. Ada belajar dulu apa? Sekali lagi untuk hadirin yang ingin mencoba sepak bola durian. Lumayan. Acara sepak bola durian ini gimana, Pak? Ini merupakan salah satu tradisi dari Pagar Nusa seluruh Indonesia yang akan dikembangkan oleh Pagar Nusa Kabupaten Kuningan. Kebetulan di sebelah kiri saya adalah Ketua Pagar Nusa Kabupaten. Kalau saya Ketua Panitia dalam Hari Santri Pagar Nusa tahun 2021 Kabupaten Kuningan. Kenapa harus sepak bola durian? Karena durian itu tajam. Jadi santri itu harus berusaha mempertajam ilmu, tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu kanuragan. Ada persiapan khusus, Pak, untuk persiapan khususnya tidak ada karena kita secara rutin di pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan, selain kita mengaji, berjanji, kita juga melaksanakan olahraga untuk meningkatkan imun, salah satunya adalah sepak bola durian dan sepak bola api. Tapi karena waktunya hari ini siang, jadi kita melaksanakannya sepak bola durian. Pesertanya dari mana sih? Kita pesertanya dari 32 kecamatan, tapi tidak semua kecamatan mengutus perwakilan-perwakilan, mungkin yang terdekat saja yang ada di wilayah Kota Kuningan. Berarti pesertanya dari ponpes itu. Betul. Para santri ya, Pak? Para santri yang masuk dalam PCNU Pagar Nusa.